Halo Sobat Traveler, salam pengelana, masih dari boothnya Toyota, salah satu booth paling gede di Gias 2021. Ini ada yang cukup menarik nih, Toyota Prius jadi Bluebird, jadi taksi, salah satu taksi paling mewah. Dan ini Bluebird ya, bukan Golden Bird, Silverbird. Tapi ini adalah Prius, Toyota Prius. Mungkin ini hanya sampel ya. Nah, yang dipakai yaitu Prius PHEV. Jadi ini tipe hybrid, menggunakan baterai dan juga bensin. Tapi keren, maksudnya ini idenya adalah karena apa? Kita mulai menggunakan mobil-mobil ramah lingkungan, dan salah satunya memang penggunaan mobil dengan tenaga listrik. Sekarang mulai tren, tadi aja beberapa, hampir semua produsen kendaraan sudah memproduksi mobil-mobil yang hybrid, dan di mesinnya digerakkan menggunakan baterai. Nah, ini tampakan penampakan depannya dari Prius. Priusnya Bluebird nih. Ini lampunya keren banget. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Ada Argo. Ada dashboard, ada keterangan lagi dicas. Ya, mobil display tapi keren, idenya keren. Bluebird pakai Prius itu ide yang keren. Nyaman banget. Drivernya nyaman, penumpangnya lebih nyaman. Ya, mobil mewah dijadiin taksi pasti laku. Kita lihat bagian kursi penumpang. Nah, ini bagian penumpang. Wow, jelas luas ya. Nyaman ini kalau jadi taksi beneran. Idenya menarik sekali. Nah, ini lagi dicas. Kita lihat. Jadi mobil-mobil ramah lingkungan memang jadi isu sekarang. Dengan keluarnya Tesla yang pakai baterai, semua juga harus mau nggak mau pindah ke pangsa pasar yang mobil hybrid. Jadi bisa pakai baterai, bisa pakai bensin ya.